Pemirsa, Peggy Setiawan diyakini sebagai otak pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon. Polda Jabar bahkan menyatakan Peggy pulalah yang pertama kali melakukan ruda paksa terhadap Vina. Dalam konferensi pers, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengurai peran dari masing-masing pelaku termasuk Perong alias Peggy Setiawan. Berdasarkan pemeriksaan para saksi, Peggy menyuruh dan mengejar korban Eki dan Vina serta memukul kedua korban dengan balok kayu. Tidak hanya itu, pelaku Peggy juga menyentuh bagian vital hingga memperkosa korban Vina yang kemudian ditinggalkan oleh para pelaku. Peggy yang sempat buron selama 8 tahun dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange, selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu, kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi, memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu, kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju sidang pengadilan, ya tentu harus didampingi oleh tersangka. Menyebut rela mati jika memang benar melakukan pembunuhan tersebut. Agar tertib. Anda di mana pada saat kejadian? Bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Vina? Tidak kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Sama sekali. Bagaimana dengan pelaku yang lain? Tidak kenal. Mereka hanya kenal teman, Pak. Teman? Tapi Anda betul ini? Tidak, sama sekali, Pak. Tidak, saya dalam hati. Udah. Pada saat tanggal 27, Anda di mana pada saat kejadian? Di tempat apa? Di kan apa? Saya di kan apa? Tidak ada di rumah? Tidak ada. Sama sekali. Saya rela mati. Saya tidak merasa bersalah. Keterangan yang tadi benar semua. Tidak. Saya tidak kiutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya rela mati, Pak. Usia Anda berapa? 28 sekarang. Oke. Sampai sini, Bu. Tuh. Sementara Kartini, ibu tersangka Peggy Setiawan mengaku tak percaya anaknya adalah otak pembunuhan Vina dan Eki. Kartini menyatakan akan memperjuangkan nasib sang anak. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Prima, kan anak saya tidak bersama sama sekali. Langkah ibu kedepannya bukan gimana, Bu? Sudah setelah dihukum, apa diancam sama hukuman mati sama semua grup itu, Bu? Tidak tahu saya semua serahkan semuanya sama pengasih saya saja. Sabar. Ibu kuat melawan kan semua ini kan? Saya kuat. Demi anak ibu berani kan? Saya berani. Apapun yang terjadi ibu berani. Apapun yang terjadi saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang ya, Bu? Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah kabar tega dengan kesaksian palsu itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.